Indonesia adalah negara peringkat pertama yang paling suka nyemil. Berdasarkan riset Mondelez International, 1 dari 3 orang Indonesia mengonsumsi cemilan lebih dari 3 kali sehari. Bahkan, orang rela mengantri untuk mendapatkan makanan favorit mereka. Bagaimana tidak? Banyak sekali jenis cemilan yang ada di sekitar kita. Tetapi, lama-kelamaan orang mulai bosan dengan rasa dan jenis cemilan yang kurang variatif. Mereka ingin merasakan sensasi baru dalam cemilan yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Hal tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan. Bagaimana jika 2 jenis cemilan digabung menjadi 1? Duduk. Udah lama nunggu? Enggak, gue baru aja nyampe. Oh, ini apaan nih? Ya biasa lah, gue belum makan tadi pagi, jadi gue bawa cemilan deh. Tapi kayak menarik gitu, apaan sih emang? Iya, jadi itu kayak cemilan baru gitu loh. Dia tuh gabungan antara tart sama jelly. Biasa kan kalau kita makan jelly, udah cuma jelly doang kan. Tart-tart itu gabungannya. Yeah. Oh, jadi ada 2 gabungan jelly sama tart gitu? Iya, mau cobain nggak? Gue ada 3, tadi gue udah makan 1. Lu mau yang mana? Cobain deh. Ini lucu semua sih, tapi kayaknya... Gue kasih aja ya, nih yang ini, yang kuning mau nggak? Boleh. Kayaknya dia lebih putih. Nih, cobain deh. Dia itu rasa jeruk tau gue. Nah, yang merah ini rasa strawberry dan yang ini tuh rasa mint. Ini terus ini kayak apa ya? Di dalamnya kayak ada bintang-bintang lucu gitu. Jadi dia tuh ganas gitu. Nah, ganasnya itu tuh dari coklat putih. Nah, kalau ini tuh namanya sawarna. Yang ini kalimutu sama yang ini tuh raja ampat. Jadi semuanya itu tuh dia melambangkan keindahan alam Indonesia. Lucu ya? Cobain deh. Enak kan? Gila, rasanya enak banget. Ya kan? Kayak unik juga. Bener, sumpah ini enak banget. Sumpah ini enak bakal, itu. Sumpah ini bakal jadi cemilan favorit gue banget. Parah. Ini lu bakal beli. Ntar gue kasih kontaknya ya supaya lu satu beli. Satu lusin gue beli. Gila, mantep dah emang. Sultan. Udah jam segini nih?